Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Osasiasu, namo buddhaya, salam kebajikan dan juga salam sejahtera buat kita sekalian dan juga rahayu. Saat ini saya Haskripus berada di Jalan Raya Tajur, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk akses penelusuran jalan menuju ke Labuan Ratu, Bakumi, Jawa Barat. Tempatnya destinasi wisata favorit di wilayah Jawa Barat, khususnya di Indonesia ya. Boleh tahu misalnya, yuk ikuti perjalanan saya seperti apa. Dan sambil menemani perjalanan kita pada tempat kali ini, kami ingatkan kembali kepada Anda untuk jangan lupa subscribe YouTube channel saya SF197 dan juga Teori Snurpe ini. Like, share, like, dan komen sebanyak-banyaknya dan juga nyalakan notifikasinya ya. Mau tahu kisahnya? Yuk ikuti perjalanan saya yuk. Oke pemirsa, kita langsung jalan ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, yuk. Go. Oke, dan di sebelah kiri saya ini ada akses jalan menuju masjid ke Universitas Cionda ya. Untuk juga ke arah Gedung Puncak ya. Ini kalau ke kanan ke arah Tanjung Bogor, kita langsung lurus saja ya ke arah Sukabumi ya saudara ya. Dan saat ini saya sudah sampai di perempatan jalan ya saudara ya. Oke, kita langsung masuk ke tetap lurus seperti biasanya ya. Baik pemirsa, dan di sebelah kanan saya ini adalah akses jalan menuju pintu masuk tol Bocimi ya. Kalau mobil roda 4 atau lebih ya, roda 2 masih jangan ya. Ini nih yang mau ke arah Bogor, Sukabumi, Jakarta ya saudara. Kita langsung tetap lurus aja ya saudara ke arah di Kretek ya saudara ya. Dan sekarang saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju Labuan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat aja ya. Nanti akan ada tips ya akses jalan alternatif lewat Jalan Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Salah satu akses jalur alternatif paling legend yang disenangi oleh masyarakat Bogor Raya maupun juga Sukabumi maupun juga provinsi Jawa Barat dan sekitarnya ya, di Indonesia maupun juga mancanegara ya saudara ya. Oke, dan di sebelah kanan saya ini kalau nggak salah ini akses jalan menuju alternatif Rancamaya nih saudara nih. Oh, ada petugas pengamanan yang mengatur lalu lintas ya, ada security ya saudara yang mengatur arus lalu lintas ya di sekitar Rancamaya Gosokan ya saudara. Dan kita lihat ya informasi yang sahabat kami peroleh tepatnya di Jalan Cawi Putih nih saudara. Banyak sekali ya pabrik perusahaan maupun juga sektor logistik ya, banyak sekali tentunya. Oh, luar biasa ya. Dan di sebelah kanan ini saya ini adalah Geraha Raja City Hindu namanya ya. Oke. Yeah,
jalan Ciawi Benda Bogor Jawa Barat yang masih terpantau ramai lancar ya pagi ini Rabu 19 Oktober 2022 saudara. Ya kan? Saudara ya, air minum Aqua Galon ya, hidup sari pewangi Magic Jinan Sanubari. Wow, luar biasa ya. Hidup sari mawangi Magic Jinan Sanubari. Wow, kutipannya keren banget ya saudara. Oke, di sebelah kanan saya ini ada pabrik PT Y Brother Works Indonesia, ya kan? Oke, dan di depan sana itu adalah tanah air ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini nih kalau nggak salah ini di sebelah kiri saya ini terakhir kita tips penelusuran akses jalan alternatif dari Jalan Ciawi Bunda mengarah ke arah alternatif tembus saja ke arah Taman Safari Cisarua Puncak Bogor ya, Jawa Barat ya. Itu ya, dan sekarang saatnya saya masih di Jalan Ciawi Benda Bogor Jawa Barat juga, dan sini hati-hati nih, di sini suka sering terjadi rawat kecelakaan ya, apalagi selalu ada rawat kemacetan pas di weekend atau hari libur nasional. Kita lihat di sini ada lahan parkir gudang air galon Aqua ya saudara. Laman YouTube channel saya Mas Edward 1197, Mas Edward 97, Mas Edward, dan juga di YouTube. Nah, ini like, share, dan sebanyak-banyaknya, dan nyalakan notifikasinya ya. Nah, ini kalau nggak salah di depan sana nih ada mobil Bogor Sukabumi ya saudara. Silakan isi bensin ya, secukupnya ya saudara ya, baik pertama pertalite atau ya. Baik, kita tinggalkan itu. Sekarang saat ini saya masih di Jalan Raya Ciawi Bunda Bogor Jawa Barat Indonesia, tempatnya di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor Jawa Barat Indonesia.
saudara, ya kan? Dulu waktu saya jalan-jalan pakai mobil antik mama saya sama rombongan dari Gambang, Depok, Jabar, Indonesia, saya pernah lewat sini waktu itu ya, dan di sebelah kanan ini ada pabrik apa ini? Oke, di sini hati-hati nih saudara. Di sini jalannya udah mulai mulus nih. Dan di sebelah kanan saya ini adalah pabrik PT Tirta Fresh Indo Jaya, the part of Mayoran, saudara ya. Ini dia nih, tempat pabrik le mineral nih, kalau nggak salah, ya kan? Wow, keren banget ya. Ini dia. Nah, sekarang kita langsung lewat di jembatan Cimande nih saudara ya. Ini terakhir dulu waktu saya sama mama saya naik mobil aja bersama rombongan mobil Gambang Raya nih. Nah, ini sebelah kanan ada pabrik akses pintu masuk kita di sini Jaya nih ya, yang memproduksi mineral itu tuh. Oke. Nah, baik pemirsa, ini itu dia tadi cerita saya terakhir waktu saya sama mama saya naik mobil Agia sama teman dari Gambang Raya coba Indonesia jalan-jalan ke Labuan Ratu nih, Sukabumi, Jawa Barat Indonesia. Nanti selanjutnya langsung ke Pantai Sarwana nih saudara, ya kan? Saya masih ingat ya, waktu 7 tahun yang lalu saya pernah jalan ke sini nih, lewat jalan biasa nih sama rombongan Gambang Raya Depok waktu itu ya. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah akses jalan pintu masuk Pompo Cimini dari arah Bogor, Sukabumi, Jakarta nih, kalau mobil roda 4 atau lebih ya. Dan kita langsung lurus aja ke arah Caringin nih saudara. Ini dia akses jalannya, ya kan? Kita nggak boleh ke kanan, kita langsung tetap lurus aja seperti biasanya ya, mau nggak mau ya. Oke. Nah, di sebelah kanan saya ini ada akses stasiun Maseng, hanya cuman waktu 130 meter saja ya, tempatnya di sebelah kanan ini saudara nih. Nah, ini kalau mau, nah sebentar saya berhenti dulu ya. Nah, ini dia, ini waktu penelusuran akses jalur alternatif ke Sukabumi, keluarnya dari arah Becipelang, Bogor via Maseng, Caringin, Ciuruk nih tepatnya nih ya, waktu itu ya. Nah, kita langsung lurus aja ke Sukabumi Cianjur ya. Nah, buat kamu yang udah nonton, lihat aksi saya penelusuran video penelusuran akses jalur alternatif ke Sukabumi. Nah, ini dia tujuannya di sini. Di sebelah kanan saya ini nih tempatnya ya. Saya keluar dari alternatif Sukabumi ya, tempatnya di sebelah kanan ya. Buat kamu, tonton lagi aksi saya penelusuran akses jalur, maksud kami jalur alternatif ke Sukabumi dengan dua jalur berbeda-beda di seluruh laman YouTube channel saya ya, Hans Edward 1997, Hans Edward 97, Hans Edward dan juga Joris Nurmedi ya. Dan jangan lupa setelah nonton video, setelah di subscribe, like, share, like, dan komen sebanyak-banyaknya ke teman kalian semua, dan nyalakan notifikasinya. Dan tak lupa follow us on Twitter, Facebook, Instagram, maupun juga official TikTok resmi Hans Edward lainnya ya. Oke? Wah, ini mobil truk ini menghalangi nih saudara. Lihat. Oke, ini di sebelah kiri saya adalah dan sekarang saat saya sedang berada di Jalan Raya Sukabumi Caringin, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, saudara. Oke. Ini mobil truk ini gambar apa ini? Foto ah. Oke.
comfortable with you, why should I look for a neuter? Wow, jangan di rumah saja, Indonesia itu indah loh. Tempat dari mana tuh? Permisi, saya mau lewat. Jaket kopi hanya inspirasi, sebatang rokok tenangkan hati. Wow, keren banget ya kutipannya. Oke, ini kalau mobil roda 4-nya habis, silakan isi bensin tempatnya di sebelah kanan ini ya, kalau mau pulang Jakarta ya. Bila perlu istirahat dulu ya, sebentar, nanti langsung jalan lagi ya kan. Oke. Nah, sekarang saat ini saya akan sedang berada di Jalan Ciawi Bentak, Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya kan. Oke. Nah, ini kalau mau lewat alternatif ini nih. Ini kalau ke kanan ini ke arah Ciadek Nagrok nih, Saudara. Nah, kita langsung lurus aja ke arah Cikompong Sukabumi, Saudara, ya. Oke, kita langsung jalan ya, Saudara. Nah, di sebelah kanan saya ini pabrik apa ini? Wow, keren banget ya. Oke. Nah, di sini hati-hati nih, Saudara. Nah, di depan sana nih, di sebelah kanan nih, hati-hati nih, keluar masuk ke proyek nih, yang terpenting nih, gak tau nih ada yang mau perbaiki jalan atau apa nih ya. Wow, ini kayaknya ada yang mau bangun jembatan baru ya, kalau gak salah ya, atau direnovasi ya. Muhibin, Saudara ya, di sebelah kanannya. Dan di sekitar akses jalan menuju Sukabumi ini banyak sekali ya akses jalur alternatif dari kiri ke kanan ya, Saudara ya. Ada pabrik sama gudangnya ya. Nah, ini kalau ke kiri ke arah Cinandara ya, Saudara, kita langsung lurus saja ke arah 400 Sukabumi ini, Saudara. Ya. Nah, ini dulu waktu saya masih kecil, ini kesaksian saya waktu saya masih kecil, saya sama mama saya sama rombongan RT 02 RW 07 pernah besuk tetangga ya, kita ke Cipang di Cimande ya, karena kecelakaan dalam satu ya waktu itu ya. Sekarang kemana ya kabarnya ya? Wow, saya baru ingat ya. Ya, baru saja mengalami musibah kecelakaan motor waktu itu dan dirawat di salah satu pengobatan alternatif di Cimande kalau nggak salah ya, dalam oleh Pak Dokter. Semoga video ini menjadi pelajaran berharga ya buat kita semua ya. Untuk kita selalu pesan ibu, hati-hati di jalan dan biasakan disiplin dalam berlalu lintas ya. Oke. Di sini lalu lintasnya udah masih lengang ya, masih normal ya, Saudara. Siap-siap kita mau meninggalkan Kabupaten Bogor dan saat ini kita akan masuk ke kawasan Sukabumi. Nah, ini nih ya penelusuran alternatif ke Sukabumi keduanya nih, Saudara ya. Alternatif Bogor via Cipuruy maupun juga Cijeruk ya. Kita lurus ya ke arah Sukabumi Cianjur ya. Nah, ini dia akses keluar penelusuran jalur alternatif Sukabumi keduanya nih ya. Dari Cijeruk ya datangnya ya, tempatnya di sebelah kanan ini ya, Saudara. Oke, nah di sebelah kiri saya ini adalah Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNN di
Indonesia, tempatnya di sebelah kiri ini ya saudara. Kita lewat tadi. Keluar jalur alternatif dari Bogor ke arah Sukabumi itu ini ada di sebelah kanan ya, waktu itu ya, waktu penelusuran tadi terakhir saya penelusuran keluarnya tempatnya ada di sini nih tempatnya, ya kan, akses jalur alternatifnya di sini ya. Dan ini dulu jalurnya satu, sekarang terus lagi jadi dua jalur ya, perlintasan rel tapi ini dapat yang sebenarnya. Oke. Dan saat lagi kita akan masuk ke wilayah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia, saudara. Ini nih adalah akses jalan tol Bocimi sesi pertama ya, dan untuk sesi kedua maupun juga tahap ketiga masih dalam proses pembangunan ya, mau selesai hingga 2024 ya, tapi 2 tahun lagi ya, tapi 2024 masih lama ya kan, dan 2 tahun lagi 2024 baru ya kan. Ini dia akses jalan menuju ke Jakarta Sukabumi, tempatnya di sebelah ini ya, aku sebut masuk dia ya, kamu turun dari 4 atau lebih ya. Oke, nggak butuh berlama-lama, kita nggak usah ke kiri, kita langsung tetap lurus aja ya saudara. Oke, langsung. Nah ini kalau bensinnya habis silakan isi pom bensinnya di sebelah kanan ini ya saudara ya. Oke, kalau bensinnya cukup ya, kalau mobil roda 4 ya, bawa rombongan, bawa keluarga, baik di sini ya, di sebelah kanan ya. Dan di sebelah kanan saya ini adalah Villa Mutiara Lidon namanya ya kan. Nah sekarang kita udah mau masuk ke kawasan Sukabumi saudara ya kan. Oke, akhirnya sampai juga ya di Sukabumi ya saudara. PT Yungnam Indonesia pabriknya ada di sebelah kanan ini saudara. Oke, dan sekarang kita udah mau masuk ke kota Sukabumi ini saudara. Sebentar lagi ya kan, sekarang saya masih di Jalan Raja Awi Benda. Nanti gua akan sharing lebih dalam lagi, tonton videonya sampai selesai, stay tune terus ya. Oke, Cicurug baru rumah sakit media care hanya butuh waktu 20 meter nih. Nah saya lagi bang tadi ya. Oke. Setelah 7 tahun lamanya akhirnya saya kembali ke sini, ya kan? Sekedar ingatkan maupun juga nostalgia ya saudara.
Nah, sekarang saat ini saya Hans Edbert sedang berada di daerah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia ya saudara. Dan tepatnya di Terminal Cicurug ini ya. Dan di pasangan sebelah kanan ini adalah SPPG ya saudara ya. Panjat di sebelah kanan saya ini ya. Oke, sebelum melanjutkan perjalanan, aku izin istirahat dulu ya. Videonya saya matikan dulu ya sebelum melanjutkan perjalanan ya. Saya mau pasang Google Map dulu ya. Oke. Oke, pemirsa. Kita langsung jalan aja ya, saudara ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, yuk. Go, 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 go. Oke, pemirsa. Kita langsung lanjutkan. Kedua ada di sebelah kiri tadi ya saudara. Dan di sebelah kiri saya ini adalah perlintasan relnya ya saudara. Oke, di sebelah kanan saya ini adalah pembensin mini ya saudara. Kecil banget ya bahannya. Oke, di sebelah kiri ini adalah perlintasan kereta pangrangonnya yang dulunya satu sekarang jadi dua ya. Oke, nggak butuh lama-lama. Ya. Di sini menghalangi ya. Bensinnya tinggal dikit, silakan aku sipisin aja ya saudara ya, isi bensinnya hanya sedikitnya aja ya saudara ya. Kalau sebelum melanjutkan perjalanan ya menuju ke 800 ya saudara. Oke. Kanan saya ini adalah pabrik yang memproduksi kopi Pocari Sweat nih contohnya nih ya, namanya PT Otsuka ya kan. Tempatnya di sebelah kanan ini saudara, ini dia pabrik Otsuka Amerta Indah nih. Nah, pabrik yang memproduksi Pocari Sweat mini, kita lakukan kesempatan pada
kawasan industri Indolacto, saudara, ya kan? Oke. Rumah sakit Bakti Mediket 300 meter Cibadak Sukabumi. Lurus ya, saudara. Oke, pemirsa. Sekarang saat ini saya Hans Edbert sedang berada di Pasar Sukabumi Jawa Barat Indonesia, tepatnya di Pasar Cicuruk ya, saudara. Ada yang mau keluar nih, saudara. Hati-hati. Thank you.
di sebelah kiri saya ini adalah ada dua minimarket ya, ada Indomaret sama Alfamart saudara, tepatnya di sebelah kiri ini ya saudara ya. Oke, saat ini saya Hans Kamat masih di Jalan Raya Siliwangi ini Sukabumi Jawa Barat. Jana ini kalau mau ke arah kanan ini ke arah Cidahu ya saudara ya, kita lurus ke arah Sukabumi Bandung saudara. Nah di sebelah kiri saya ini adalah bensin Pertamina saudara, ya kan. Hati-hati nih, soalnya di sini agak berbelok tajam nih saudara. Ini sih. Waspada ya, sebelum orang cepat dalam perjalanan ini di sini saya perjalanan aman, tertib, selamat di perjalanan dan biasakan disiplin lalu lintas ya. Dan tapi jangan lupa nih terakhir nih, tetap patuhi protokol kesehatan yang sangat ketat sekali ya, dan kita diberikan kesehatan juga ketepatan agar terhindar dari COVID-19 ya. Oke, saya masih di daerah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Ya, saudara ya, tempatnya di sekitar
hati-hati. Nampaknya baunya enggak enak nih saudara. Oke, di sini hati-hati ya. Kalau mau nyalip mobil truknya harus apa-apa ya. Harus nyalip dari kanannya. Oke, kita langsung nyalip ya. Dari kanan harus berbelok ya kan. Seperti itu ya kan. Oke, hati-hati saudara. Wow. Kabupaten Sukabumi. Dan di sebelah kiri saya ini adalah pompa bensin Pertamina nih saudara ya. Nah, ini kalau mobil udah dapat bensinnya nggak cukup, udah tinggal dikit, silakan isi bensin, tapi isinya agak penuh ya, jangan yang secukupnya ya, supaya lebih aman ya perjalanannya, jangan juga pelabuhan. Oke, kita langsung jalan mobil truk dari kanan ini ya, ketemu dari saya tadi. Ya, buat kenang-kenangan ya. Oke pemirsa, kita langsung jalan ya saudara. Oke. Ini menghalangi nih mobil truknya nih. Permisi. Oke pemirsa, di sini hati-hati nih, soalnya di sini tikungannya agak tajam nih, suka sering terjadi kecelakaan ini ya truknya nih ya. Serem banget ya. Makanya nih hati-hati ya. Saya jadi ingat nih beberapa waktu yang lalu, 7 tahun ya, saya pertama kali sama teman saya sama rombongan dari Gambang Raya Depok Jawa Barat Indonesia jalan-jalan ke Labuan Ratu sama Pantai Sarwan. Dan di sini tanjakannya tikungannya agak turunan ya, makanya ini harus hati-hati dan juga waspada ya. Oke. Kayaknya mau berbelok, kayaknya di sini hati-hati nih ya. Jaga-jaga jarak aja ya. Kami mau ingatkan kembali kepada Anda untuk jangan lupa subscribe YouTube channel saya, seluruh laman YouTube channel saya, HasRemen 1107, HasRemen dan juga Tio
itu juga terbaik yang sudah pernah saya upload sebelumnya ya. Dan di sebelah kiri saya ini ada akses jalur alternatif nih ke arah Jabar Nagrak. Kita langsung lurus aja ya ke arah Sukabumi Pelabuhan Ratu ya saudara. Saudara ya, kalau ke kanan ini ke arah Parakan Salak ya, ini kalau mau ke stasiun Parbuda hanya 130 meter aja ya saudara ya. Ya saudara. Oke, di sebelah kiri saya ini ada pasar semi modern Parung Kuda ya. Nah saat ini saya Hasebas berada di Parung Kuda Sukabumi Jawa Barat Indonesia ya. Oke. Rame banget pom bensin ini saudara. Nah ini buat kamu nih, baru dapat kalau mau pulang ke Jakarta maupun Bogor. Nah pastikan kalau bensinnya nggak cukup, silakan isi bensin tapi harus isi full ya, jangan secukupnya ya saudara ya. Ya perjalanan Anda aman dan selamat dan tertib berlalu lintas ya saudara. Nah. Sebentar lagi dan sesaat lagi di sini ada di mohon pengganggu perjalanan, ada pengajar jatuh Cilawu Sukabumi di sisi kedua nih, tepatnya di sebelah kiri nih ya saudara ya. Ini nih kita lihat nih, udah terpasang nih pelangnya nih saudara nih ya kan. Ini hanya membutuhkan waktu 2 km saja nih ya, sebentar lagi
Nah, di sebelah kisahnya ada Pabrik PT Kusuma Hoyo Abadi Wonokoyo Group ya saudara ya. Hampir banget. Oke, ini kalau ke kanan ini ke arah Parakan Salak nih ya, lurus ke arah Sukabumi saudara. Lalu lintasnya masih normal ya saudara ya. Oke. Hati-hati saudara. Astaga. Di sebelah kanan saya ini ada pabriknya atau perusahaan nih, PT LNB Indonesia saudara, tepat di sebelah kanan ya. Nah, ini kalau mau jalan-jalan ke Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat ya, sangat cocok banget nih kalau melewati jalan biasa nih. Nah ini tapi kalau jalan tol untuk fase tahap kedua dan ketiga sedang dalam proses pembangunan ya, ini ya sabar banget ya, setidaknya 2 tahun lagi ya bisa selesai dan beroperasi di 2024 atau 2 tahun lagi ya sebenarnya ya. Kiri saya ini adalah tambahan untuk penyanyi kan. Oke. Sebentar lagi tinggal sekitar 100 atau 800 meter lagi. Siap-siap ya, sekali lagi aku mau lewat jalur alternatif ya saudara ya, untuk mempersingkat waktu perjalanan saya biar hemat ya saudara. Nah di sebelah kiri saya ini ada bensin nih. Nah ini kalau motor roda 4, kalau bensinnya habis lebih baik silakan isi bensin dulu ya, kalau sudah tinggal dikit harus isi dulu ya, supaya melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Ratu ya, atau tujuan wisata masing-masing ya di sekitar wilayah Sukabumi Jawa Barat Indonesia ya, selain Pelabuhan Ratu ya. Oke. Setelah 300 meter, belok kanan ke Jalan Pamuruyan, Jalan Pamuruyan Luing Datar. Kita mau lewat jalur alternatif nih saudara, ya kan? Siap-siap. Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Oke. Siap-siap. Belok kanan ke Jalan Pamuruyan, Jalan Pamuruyan Luing Datar. Lewat jalur alternatif ya. Ini kalau lurus ke Sukabumi Bandung ya. Nah, ini kalau ke arah PLTP Gunung Salak ya. Oke. Kita langsung lewat jalur alternatif ya, saudara. Baik. Kali ini saya Hans Edward akan membagikan tips ya, melewati akses jalan alternatif ke Sukabumi maupun juga ke arah Bogor tembus ke Jakarta via jalan Cibadak Cikidang cross jalan provinsi Jawa Barat Indonesia ya. Yuk ikuti perjalanan saya yuk ya. Oke, ini Cikidang Pelabuhan Ratu itu hanya membutuhkan waktu puluhan kilometer saja ya saudara ya. Nah di sini hati-hati nih saudara ya, di sini suka sering terjadi tikungan tajam nih ya, suka sering terjadi arus rawan kecelakaan maksud saya ya. Nah ini khusus untuk buat yang mau pergi ke Pelabuhan Ratu itu ya saudara ya. Nah buat yang mau pulang ke Bogor maupun ke Jakarta maupun keluar kota masing-masing di seluruh Indonesia, tonton video ini sampai selesai ya. Nanti di akhir video aku akan sharing lebih dalam lagi ya pembahasannya ya. Di sini hati-hati nih. Di sini tikungannya agak berbelok tajam nih saudara ya. Sering kecelakaan loh di sini sama di channel Sony. Tapi
minim penerangan jalan umum ini kemungkinan harus ditambah lagi nih kalau nggak salah nih ya, sama pemda setempat ya atau pemprov ya. Baik, sekarang saat ini saya Hans Edward sedang berada di Jalan Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Di sini jalannya agak lurus ya saudara ya. Oke. Di sini hati-hati nih saudara, soalnya di sini jalannya agak berbelok tajam sekali ya saudara. Oke.
waspada nih ya. Kita harus jaga kesehatan, jaga jarak ya, agar tidak dari rawan bencana ya. Kita selamat sampai tujuan masing-masing ya kan. Ini buat kamu yang kunjungi selain destinasi wisata di sekitar Sukabumi termasuk Labuan Ratu. Kalau mau ke arah Geopark Ciloto juga bisa jadi ya saudara ya. Serem banget ya. Tapi di sini harus hati-hati nih ya. Tadi saya belum sempat nonton video penelusuran di seluruh laman YouTube channel saya dan memberi tahu ya. Tadi informasi yang dapat kami peroleh dari seluruh laman video secara lebih baik konten kreator horor maupun juga misteri juga pernah sering lewat sini ya, dan penelusuran akses jalan paling ekstrim ya di daerah Cikidang ini ya, alternatif ke Sukabumi ya. Makanya kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, agar terhindar dari rawan bencana lalu lintas ya. Itu yang satu ya. Yang kedua, kita harus saling jaga diri nih, lindungi sesama supaya semoga selamat sampai di tujuan ya. Dan yang ketiga, kita harus sebelum melakukan perjalanan ke Labuan Ratu Sukabumi ya, salah satu wisata terbaik di Jawa Barat Indonesia, harus periksakan dulu mesin ban supaya lebih aman ya. Tapi kalau banyak pemain silakan si di tronkennya di pemulis terdekat ya. Nah pastikan mesinnya harus full atau penuh ya, jangan secukupnya ya. Itu yang terakhir ya. Nah tadi barusan saya lihat di TV, di laman media sosial YouTube resmi yang khususnya konten kreator cerita tentang horor dan juga mistis juga pernah merasakan hal seperti ini ya saudara ya, soal lebih dalam lagi ya. Nah itu aja ya bisa saya sampaikan, semoga video ini menjadi pelajaran buat kita sekalian ya, agar kita selamat sampai tujuan ya. Oke, di sini di sebelah kiri dan kanan saya ini ternyata banyak sekali ya pohon kelapa sawitnya ya, apalagi dipenuhi pemukiman warga sekitar sama pedagang kaki lima atau warteg. Wow, keren banget ya saudara. Oke, baik. Di sebelah kiri saya ini ada musolahnya ya saudara. Nah, ini ulah tebak anak raja hanya 100 km saja nih saudara, ya kan? Harus liar 800 km lagi. Shooting.
sini di sisi kiri dan kanan saya banyak sekali ya kelapa sawitnya ya saudara. Di sini biasanya nih kalau malam hari mungkin ya ini lampu penerangan jalan umum ya, ini kayaknya mungkin harus ditambah nih ya penerangan jalan umumnya ya, soalnya ini kita harus waspada nih ya, kalau ke Jakarta nih harus hati-hati, harus waspada ya. Nah, semoga kita tuh harus patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya. Semoga kita berikan kesehatan juga buat kita semua ya. Oke. Nanti saya masih di akses jalur alternatif 2850 Jawa Indonesia. Tepatnya di daerah kelapa sawit ya saudara ya. Kelapa sawit ya, keren banget ya, dan ini yang paling terkenal ya. Di sini kelapa sawitnya banyak sekali ada di sisi kanan ya. Wah, ini cocok banget ya untuk diproduksi jadi salah satu minyak kelapa sawit ya, ini minyak goreng sawit atau segala macam ya. Dan selesai diproduksi langsung dipasarkan baik dalam maupun juga di luar negeri ya saudara. Ternyata Indonesia sangat terkenal sekali ya sebagai salah satu penghasil pengekspor kelapa sawit terbesar di Asia, Asia Tenggara maupun juga di dunia ya. Oke, kita tinggalkan soal cerita horor dan juga misteri di sekitar akses jalur alternatif Kelapa 200 Pakumi, tepatnya di daerah Cikidang, salah satu paling legend dan juga bersejarah di Indonesia maupun juga di dunia ini. Tadi aku belum sempat ya, tapi ya gak apa-apa ya, tadi aku pernah lihat di TV maupun juga di platform digital YouTube ya, soal penelusuran akses jalan alternatif ke Kelapa 200 Cikidang ini ya. Ternyata banyak sekali ya pelajarannya yang dapat diambil dari penelusuran akses jalan alternatif Sukabumi via Cikidang ini ya. Tips dari saya ini, suka sering terjadi rawan kecelakaan dan juga banyak misalkan dari yang harus dijadikan pelajaran ya bagi kita semua ya, agar kita disiplin berlalu lintas ya. Dan yang kedua, kita tuh harus ingat selalu pesan itu hati-hati ya, dan juga biasakan disiplin dalam berlalu lintas juga sama-sama tujuan ya. Dan yang ketiga, tips sebelum melakukan perjalanan menuju ke Pelabuhan Ratu Sukabumi ya, pastikan bensinnya harus penuh, terisi penuh sebelum melakukan perjalanan, periksa dulu mesin sama gigi sama bannya ya, khusus kendaraan mobil roda 4 sebelum melakukan perjalanan wisata ke Sukabumi. Dan yang terakhir, pastikan sebelum melakukan perjalanan baca doa dulu ya sebelum untuk perjalanan, semoga selamat sampai tujuannya. Oke, baik. Kita langsung masuk bentar. Oke pemirsa, kita langsung masuk ke dalam ya saudara ya, tempatnya saat ini saya masih bersama di daerah Indonesia. Sekarang kita dengan tempat yang kita lewat tadi itu adalah akses untuk masuk ke kawasan industri ya, kalau nggak salah ya, kelapa sawit ya. Dan oke, dan yang terakhir, hati-hati ya, soalnya di sini rawan pohon tumbang, kita harus waspada ya, kita harus cari tempat yang aman ya kalau saat musim hujan tiba ya. Dan yang terakhir yang saya sebutkan tadi, kita bahas tadi itu adalah
hasil kebun kelapa sawit terbesar ya di dunia, Asia Tenggara dan juga Asia, itu Indonesia ya. Ternyata Indonesia dikenal sebagai salah satu penghasil kebun kelapa sawit terbesar di dunia, Asia Tenggara dan juga Asia ya, dibandingkan dengan negara tetangga sebelumnya ya. Nah, semoga Indonesia lebih maju dan juga berkembang ya. Oke, itu aja pembahasan yang sudah saya sebutkan tadi. Semoga pembahasan dan pembahasan ya. Oke, kita tinggalkan itu. Saat ini saya berada di akses jalan alternatif Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia, tepatnya di daerah Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia ya saudara ya. Di sini saya masih di daerah hutan kelapa sawit ya saudara, hutan ya, cendang. Oke, kebun kelapa sawitnya keren banget ya kan. Ada pedagang kirim atau PKL di sana. Oh, hati-hati. Oke. Semoga vlog kita sekitar kali ini bermanfaat dan bermanfaat. Ya. Apapun alasannya, apapun resikonya, kita harus siap-siap pada tim. Di sini jalannya masih agak berbelok nih. Oke, di sini hutan kebun kelapa sawit ini masih dimiliki oleh pemerintah Indonesia ya, khususnya PT Perkebunan Nusantara ya, di sini ya tempatnya. Hanya kita harus hati-hati dan juga waspada ya. Ini dia di sebelah kita ini, potensinya udah mulai mendekat nih saudara ya kan. Nanti kalau mobilnya isinya gak cukup, pastikan isi bensinnya ini ya, harus isi penuh ya, kalau gak cukup ya, supaya setelah selesai isi bensin penuh langsung lanjutkan perjalanan deh ke Sukabumi, ke Pelabuhan Ratu ya. Ini selain Pelabuhan Ratu banyak sekali ya destinasi wisata nih ya saudara ya. Oke, di sebelah kanannya ada pelang tulisannya mengembangkan desa memajukan Indonesia, Desa Juara Jabar, Juara Indonesia Juara. Wow, luar biasa ya tempatnya ya, keren banget ya. Ya waktu itu ya saya memanfaatkan kesempatan untuk merencanakan perjalanan ya ke surat ke Sukabumi, tapi saya batal ya. Tapi untuk pertama kalinya saya memanfaatkan kesempatan ini ya, hari ini pagi ini setelah Rabu 19 Oktober 2022, saya memanfaatkan kesempatan ini untuk penelusuran akses jalan menuju Sukabumi, Labuan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia ya. Nanti di dalamnya ada tips penelusuran akses jalan menuju ke Labuan Ratu.
biasa. Ternyata di sini jalur alternatif Sukabumi via Cikitang Jawa Barat Indonesia jadi salah satu jalan paling legendaris ya, dari dulu hingga sekarang ya, pada masa jayanya ya saudara. Saya baru mengamatinya dari awal. Ini dulu, ini waktu saya sama mama saya sama rombongan dari Gambang Raya maupun juga di PGR di Depok Jawa Barat Indonesia, tempatnya di daerah Cilodong, melakukan perjalanan pulang ke Bogor maupun juga ke Depok ya, contohnya ya, dari Sarwana menuju ke Labuhan Ratu ya saudara. Lewat jalur alternatif. Kalau ke kanan tuh ke arah Kelapa Nunggal Parung Kuda ya, lurus ke arah Cikidang Labuan Ratu, sumber air panas Pasar Ikan TIC Pantai Karanghawu, lurus ya. Di sini ada lokasi P2W KSS Desa Pulau Sari Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Sukabumi di sebelah kanan ya. Ini kalau ke kanan ke arah Parung Kudang ya. Nanti di episode selanjutnya kita kasihin lebih dalam lagi, dan kita langsung tetap lurus aja seperti biasanya ya, ke arah Labuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat Indonesia. Bismillah. Ini dia tujuan kita di sini tepatnya ya kan. Oke. Dan sesaat lagi kita sampai di tujuan kita akan di sini tepatnya ya kan. Oke. Kali super so oil surharga membantu. Saat lagi kita udah mau sampai nih ya, dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita dan juga kesempatan kita pada episode kali ini ya. Jadi si penelusuran akses jalan Labuan Ratu Sukabumi Jawa Barat Indonesia via Cikidang alternatif Sukabumi Jawa Barat Indonesia ya. Nanti dalamnya ada tips dari saya, semoga video kali ini bermanfaat dan jadi pelajaran buat kita sekalian ya. Mohon doanya semoga perjalanan saya perginya selamat sampai tujuan Anda nanti ya. Oke. Alternatif Cikidang ya saudara ya. Mohon doanya semoga perjalanan saya
lurus sejauh 17 km. Oke, di sini masih agak berbelok tajam ke kanan ya, saudara ya. Ini harus waspada ya. Masyaallah ya Tuhan. Oke, di sini hati-hati nih, soalnya di sini kita mau turun ke bawah nih, agak tajam banget nih. Jalan berbelok tajam kiri kanan zigzag, ini harus hati-hati ya. Hati-hati saudara.
dari Cikidang saudara. Dan kiri dan kanan sini sedang ada hujan pak. Jadi ya saudara, di sini hati-hati nih saudara nih, ya kan? Kita harus patuhi rambu-rambu, pasti harus waspada nih saudara, ya kan? Di sebelah kiri sini ada pemancing kita resident saudara. Oh, luar biasa ya. Alternatif saudara, nah sebentar lagi kita udah mau santai nih saudara nih, siap-siap.
sering terjadi rawan kecelakaan ya, waspada dan saudara ya kan. Oke, di sebelah kiri sini kayaknya ada bangun. Masjid atau musola. Anjingnya berat banget ya. Tulisan di sini hati-hati nih ya, tikungan jalan sering terjadi kecelakaan lalu lintas nih ya, hati-hati rem dong, cek kondisi kendaraan Anda ya. Nih buat ini kamu nih pengendara mobil roda 4, hati-hati nih sebelum melakukan perjalanan ya, harus cek dulu ya kendaraan ya, soalnya di sini rawan rem dong. Kalau terjadi apa-apa silahkan sebelum melakukan perjalanan harus datang ke bengkel terdekat Anda ya, sesuai merek Anda ya. Oke, demi keselamatan ini saya matikan atau mana ya. Oke, di sini hati-hati di Anda menuju ke lewat kecelakaan di saudara ya kan, ada kurang kecelakaan kecepatan dan kecepatan. Yesus, sudah berhasil ya penelusurannya ya kali ini. Wow, astaga ya Tuhan. Akhirnya hasil ya saudara, hati-hati tikungan jalan sering terjadi kecelakaan ya, harus waspada ya. Oke, itu tadi hati-hati ya, soalnya di sini tikungannya agak berbeda ya, tajam banget sering terjadi rawan kecelakaan. Nah, untuk demi keselamatan pengendara, HP-nya saya matikan dulu sebentar ya. Yang baterai saya tinggal 1% saudara. Oke. Jadi rawat saudara. Di sini harus waspada nih ya. Kalau berada soalnya di sini jadi rawat kecelakaan yang harus waspada ya. Oke. Saya tinggal 1% ya, ini harus hati-hati nih ya, makanya perjalanan saya agak panjang banget jadi agak cepat banget ya videonya. Ini hati-hati saudara, ini jalannya agak panjang. Baterai saya tinggal sedikit ya saudara. Nah, sebentar lagi kita mau
Oke, di sebelah kanan saya ini ada Indomaret. Nah, demi keselamatan, saya matikan dulu ya videonya. Nanti kita akan lanjut dengan teman-teman kita ya, oke? Oke, pemirsa, nonton sekalian. Kita berjumpa kembali dan sesaat lagi sekitar 12 atau 15 menit lagi kita sudah mau sampai tujuan kita nanti di destinasi wisata terbaik di wilayah Jawa Barat dan Provinsi Indonesia, namanya Pantai Pelabuhan Ratu ya saudara. Dan maaf baterai video saya agak kecil banget ya saudara ya, nanti saya masih terus dalam perjalanan Pantai Pelabuhan Ratu Provinsi Jawa Barat Indonesia ya. Dan di sini lalu lintasnya terlihat normal banget nih ya, dan aku dengan tim kembali kepada Anda untuk selalu pesan hati-hati ya, dan juga sangat progres ya. Oke, di sini hati-hati nih ya saudara ya, di sini jalannya agak sepi, hati-hati tikungan tikungannya agak tajam, pastikan posisi kaki Anda mundur dapat agak tetap rendah ya. Setelah 400 meter belok sedikit ke kiri menuju jalan Kerala Lama. Nanti kalau ke kanan ini ke arah Cisolok ya. Nanti sebelah kiri saya ini ada Indomaret ya nih ya. Nanti kalau lurus ke Pemda DPRD Kota Pelabuhan Ratu, venue 7 Pond. Belok sedikit ke kiri menuju Jalan Kerawang. Sebaliknya patung Cita terus ke kanan. Oke, kita langsung berbelok aja ke kiri ya saudara ya. Ini kalau terus sejauh 6 km. Oke. Oke pemirsa, setelah melewati proses perjuangan yang sangat panjang banget kakinya, akhirnya sekarang saya sudah sampai di daerah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia ya. Oke, ini kalau ke kini ke arah pantai Ujung Genteng, pantai Palampang ya, lurus ke geser Cisolok ya. Di sebelah kiri sini ada SMP Negeri 1 Pelabuhan Ratu ya kan. Oke, pasang Google Map dulu ya. Bentar. Akhirnya setelah melewati proses perjalanan yang panjang nih, kalau lurus ke arah Cisolok ke kiri ke Sukabumi ya. Dan sebentar lagi kita sudah sampai di Pelabuhan Ratu ya saudara ya. Nah, ini kalau lurus ke arah PT Indonesia Power UCP PLTU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu ya. Ini kalau lurus ke sana setelah perempatan jalan, kita langsung berbelok ke kiri ya, ke arah Sukabumi Jawa Barat Indonesia ya. Dan sekarang saat ini saya akan stand-by berada di Pelabuhan Ratu di Jawa Barat Indonesia. Dan ternyata pantainya putar balik lalu belok kiri ke jalan Oto Iskandar ya, tepatnya ya. Akhirnya setelah melewati proses perjalanan panjang, akhirnya sampailah juga di daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat. Setelah 150 meter putar balik. Oke, maaf video saya agak potong tadi. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita pada vlog bersama sahabat kali ini.
Nah, peringatkan kembali kepada Anda untuk selalu pesan ibu, hati-hati di jalan dan biasakan disiplin berlalu lintas ya. Dan semoga selamat sampai tujuannya. Dan sebelum saya menutup perjumpaan kita, tetap patuhi prokes dengan menjaga jarak, mencuci tangan pakai masker, menjaga komunitas dan membantu komunitas masyarakat ya kan. Dapat juga divaksinasi dosis pertama, 2 dan booster ya. Dan sebelum menutup, jangan lupa subscribe YouTube channel saya Hans Edbert 97 Hans Edbert. Dan juga terus nonton like, share, dan komen sebanyak-banyaknya dan nyalakan notifikasinya ya. Sampai bertemu di vlog berikutnya selanjutnya. Follow us on Twitter, Facebook, Instagram maupun juga official TikTok para sebagian sahabat lainnya. Untuk konten-konten terbaik terbaru dan juga dari kami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Shanti Shantan Om Daya. Salam kebajikan, salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hans Ebert pamit dan juga rahayu.